Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan RPH matematik hanya untuk tahun 1 ya. Oke, apa yang perlu dibuat? Kita cuma perlu buat pengisian RPH, lepas itu kita buat cetak IRPH untuk dua kelas, ini kelas pertama dan kelas kedua. Sebab bukan apa, kadang-kadang bila kita mengajar tahun 1 ini kita ada dua kelas dalam dalam sesi akademik itu. Jadi apa yang dibagi di sini, saya bagi satu in transit untuk kelas pertama, yang kelas yang kita kelas pertama, transit untuk kelas kedua. Oke, okay? Untuk in transit PBD. Jadi ini untuk memudahkan kita lah, untuk yang ini adalah bonus ya, saya bagi di dalam RPH ini. Jadi untuk memudahkan kita untuk mendapatkan apa ni pengisian SPPBB untuk pentaksiran bilik darjah ni nanti. Okey, jadi apa yang perlu dibuat pengisian RPH? Pertama, kita kalau kita ada dua kelas, pertama contohnya saya masukkan semula, kita akan type, kita hanya perlu buat pengisian RPH saja. Pengisian ni kita siap, kita akan siap RPH tu. Okey, contoh kelas kita ajar satu cemerlang. Okey. Jadi untuk satu cemerlang dia akan automatik sampai ke bawah. Kita ada lebih kurang 1000 RPH untuk tahun 1 ni, 1100. Okey. Jadi selepas kita buat satu cemerlang, kita buat minggu, lepas tu ini adalah masa, lepas tu tarikh boleh ubah bila yang mau. Lepas tu refleksi saya dah bagi sini macam-macam saya bagi. Okey, saya yang di sini saya sudah buat RPH, yang sini kita akan cuba . Alright, lepas tu untuk ini kelas kedua. Kelas kedua adalah cetak RPH 2. Kelas pertama ni kita isi untuk cetak IRPH 1. Jadi apa yang berlaku masa ni, kita tengok nombor IRPH. Ini adalah nombor IRPH MT1001. Jadi untuk cetak IRPH kita tengok di sini MT1001 ini sudah siap. Kalau kita mau buat yang MT1002 pun sudah siap, dia sudah ubah. Okay, 1003 pun siap. Okay, dia sudah ubah sekali dengan refleksi. Lepas tu sudah siap, apa yang perlu cikgu buat? Cikgu cuma perlu print ataupun download menjadi satu file. Okey, selesai untuk IRPH setahun. Lepas tu kita saya bagi sini satu bonus Contohnya dalam kelas pertama tadi satu cemerlang tu, kita ada nama murid ni lah. Jadi kita boleh bagi in transit. Jadi lain kali kalau ada pelawat datang, kita at least kita tunjuk yang ini, diorang sudah nampak. Oh, nampak kita sistematik lah. Okay, based on daripada IRPH kita. Contohnya MT1001 tadi, untuk MT1001 untuk kelas 1 cemerlang tu banyak dan sedikit. Untuk Nuliana dia dapat TP3, untuk si Aina ni dia dapat TP4, Arisa ni dia dapat TP6, contohlah lepas tu dia akan siap, kita akan based on daripada semua IRPH. Jadi untuk rumusan, rumusannya berlaku apabila kita telah siap tajuk. Contohnya tajuk pertama, tajuk pertama ni kita bagilah dia dapatlah keseluruhan TP4. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan berubah menjadi TP4. Jadi kalau untuk yang kedua, selepas habis tajuk kedua, contohnya kita bagi dia TP1. Okey. Rumusan akan keluar TP1 untuk nama Nurliana. Jadi kalau berminat boleh PM saya. Sekian, terima kasih.